Bolehkah laki-laki pakai pakai obat kuat, Pak Ustaz? Laki-laki kalau nyo umur 20 tahun dia bertukar info tentang cewek. Kalau umur 20 dia tukar info tentang cewek. Kalau umur 30 dia tukar info tentang kerja. Umur 40 dia tukar info tentang keluarga. Umur 50 tukar info tentang ubat kuat. Minyak lintah, biawak. Dulu ada koran di Pekanbaru, koran. Asalnya nama saya itu kan tak pakai titel-titel dulu. Ustadz Abdul Somad. Asal ada pengurus masjid menulis titel, saya bilang jangan tulis titel, Abdul Somad aja. Ada koran dulu di Riau, halaman belakangnya ustadz menjual minyak lintah. Lama-lama aku berpikir, iko esok ditelepon orang, assalamualaikum ustadz, minyaknya masih ada. Sebab dia tak bisa membedakan mana ustadz pengajian, mana ustadz ubek kuat kan. Nah itulah asal-muasal kenapa aku buat Ustadz Abdul Somad LCMA, supaya bisa dibedakan mereka mana ustadz yang mengajar agama, mana ustadz obat. Likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadau, maka berobatlah kamu. Orang yang mengalami ejakulasi dini atau senapan air tidak melotui, maka itu salah satu penyakit. Maka dia berobat dengan herbal, misalnya minum madu atau dia olahraga, selama tidak melanggar syariat Islam dan yang dimakannya itu tidak haram, maka al-aslu fil asya', balik kepada kaedah al-aslu fil asya' al-ibaha, hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Kalau ubek eko Pak Ustaz, ubek kuat, tanya dulu dokter, takutnya awak kok kap 70 di si minak pesawat. Nyo mesin tu pocah. Melati. Jadi saya mau kasih tahu sama kalian yang muda-muda bahwa kita ini tidak pernah tua. Saya sekarang umur lahir 1977, kini 2022, berarti 46 tahun. Umur saya 26 dulu dengan 46 kok rasanya sama. Tak ada. Jadi jangan kalian pikir anak-anak muda, jangan kalian pikir waktu nengok orang tua, nampaknya kalau oh pikir, enggak, orang tua tuh pikirannya tak tua, dia tetap muda. Cuman tenaga tak ada. Inyolah digas. Itu jadi dikonsultasikan ke dokter kalau UB-nya kok dosisnya tinggi. Hanya awak khawatir napas enggak sampai. Butuh itu nang jalan. Nah, itu. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memusyawarahkan perkaranya. Jelas jawabannya? Jelas insyaallah. Kalau ada nyampe enggak jelas, utaknya jelas.